dipanggil juga buat BAP tambahan masalah video asusila yang saya laporkan kemarin, yang hari ini saya dengar juga bahwa saudari Giselle atau saudari GA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video itu. Makanya kita di sini juga mengapresiasi kerja cepat dari kepolisian. Kan masyarakat juga bertanya-tanya dari kemarin, benar nggak dia dalam video itu, ya kan? Jadi hari ini Humas Polda Metro Jaya pun sudah memberikan keterangan pers bahwa dalam video itu dibenarkan bahwa itu adalah Giselle. Kalau saya sih untuk pemeran prianya saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu pemeran prianya siapa. Untuk selanjutnya itu mungkin teman-teman bisa nanya langsung ke pihak penyidik Polda Metro Jaya. Cuman saya di sini datang itu dimintain keterangan tambahan aja. Untuk yang selanjutnya kita menunggu aja tindakan apa, langkah apa yang akan diambil oleh teman-teman kepolisian. Kalau dari pasal yang disangkakan, bang? Itu di pasal 228 itu kan jelas memproduksi, membuat itu kan itu masuk dalam undang-undang pornografi. Gitu. Kalau dibilang kalau ada persetujuan di antara kedua belah pihak. Nah, yang itu sudah dikonfirmasi belum? Kalau itu sih saya belum konfirmasi. Saya lebih fokus ke yang pertama ke penyebarannya. Terus yang kedua itu siapa sih pemeran dalam video itu? Makanya kita laporkan juga di undang-undang pornografi. Kalau di sini ada kesepakatan atau apapun itu, buktinya kan ini udah tersebar, udah meresahkan. Maka dari itu kita buat laporan kemarin. Jadi sekarang kita tinggal menunggu aja langkah dari teman-teman kepolisian seperti apa. Ya, keterangan tambahan itu berputar di kapasitas saya melaporkan sebagai apa. Saya juga jelaskan di situ, saya juga kan di sini menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia, organisasi pemuda juga. Dan saya kembali lagi menerangkan bahwa saya mempunyai inisiatif sendiri buat melaporkan video itu karena sudah meresahkan.